Nah, kita akan menghitung cara ego jangka, teman-teman ya. Gimana caranya kita mengetahui berapa sakit yang akan kita jatuh bila kita akan ego jangka? Tuh, panjang kapal. Kalau 7,5 meter. Jadi kalau seperti ini, teman-teman ya, ini kan kedalaman laut lebih pendek daripada yang kapal. Jadi kita menghitungnya kedalaman laut. Jadi kalau saya kedalaman laut 60 ditambah panjang kapal kita 80 dibagi 2. Jadi kalau 80 bagi 2, 60 dibagi 2 sama dengan 40, teman-teman. 40 tambah, jadi 60 tambah 10 sama dengan 100. Meter. Jadi 100 dibagi 7,5 sama dengan 100 dibagi 5. Berarti yang kita satukan itu 3 sekel setengah, teman-teman. Sekel. Contoh lagi, kalau panjang kapal dalam laut itu 19 meter, satu sekelnya 5. Jadi kalau ini itu, teman-temannya, satu kapal utuh. Kalau ini ke dalam jadi kalau kedalaman lautnya 110 ditambah 116 sama dengan 126. Dibagi 27,5 kita bagikan tuh, teman-teman. 126 27,5 8,2.
Oke teman-temannya, cukup sekian dulu ya cara pemberitahuan cara menghitung berapa sakal yang kita jatuhkan di laut. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.